وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Rabbi auzi'ni ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku senantiasa beramal saleh. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmat-Mu, fi ibadika salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rahmat itu selalu kita berdoa minta rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Pak, ada lagi doa khusus, doa ini khusus rahmat ya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatku, rahmatmu sangat kuharapkan. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya. Mbak, sebelum berlanjut, anak tanyakan. Orang ahli ibadah tadi jelas masuk surga, masuk neraka. Ini apa selamanya atau gimana, Ustaz? Nah, apakah dia masuk neraka selama-lamanya atau tidak ya? Jadi begini, para ulama kita mengatakan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meninggal dunia membawa dosa, kalau dosa itu dosa syirik, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu tidak menghapuskan amal, akan tetapi syirik besar menghapuskan amal. Jadi kalau orang meninggal dunia dan dia waktu masih hidup pernah melakukan perbuatan syirik, dan syiriknya syirik besar, dan dia tahu, ya syaratnya dia tahu, bukan tidak tahu. Sebab orang yang melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuan, Allah akan ampuni. Dia tahu, saya tahu ini syirik, dan syirik besar lagi saya tahu itu. Ya. Meninggal dunia belum cepat tobat, kekal tak masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu siapa? Yang tidak beragama Islam, bukan hanya Yahudi. Hindu kafir, Buddha kafir, Kaharingan kafir, apalagi Kejawen, kafir nggak Pak? Kafir Pak, kecampur adul Kejawen, dadang Islam, dadang berubah-ubah. Pagi kafir, sore beriman. Masuk. Tahu kalau orang Jawa ya? Pas meninggalnya, pas tidak beriman. Dan ya, pagi kafir ya, sore beriman. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu kafir, apapun agamanya. Ini bahasa Al-Quran. Kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Selain Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani juga sama, musyrik juga. Cuman disendirikan oleh Allah ya, dibedakan, karena nanti ada perlakuan berbeda yang diberikan kepada mereka. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani, Alkitab, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, masuk neraka jahannam, khalidina fiha, kekal. Ini jelas sekali nih bahasa Al-Quran, kekal di dalamnya. Orang kafir itu semuanya musyrik, apapun agamanya, orang kafir itu pasti musyrik. Tetapi tidak setiap orang musyrik kafir. Dibedakan. Orang kafir semuanya musyrik. Kristen musyrik, Yahudi musyrik, Hindu musyrik, Buddha musyrik,
keharingan, musyrik. Setiap orang kafir pasti musyrik, mereka pasti menyekutukan Allah. Ya bagaimana tidak musyrik? Mengatakan Tuhan punya anak. Sembahan, patung-patung. Tuhan punya anak, Tuhan beranak. Tuhan beranak, gimana ceritanya? Kata Habib Rizik, kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Itu kan mau diperkarakan loh, dikira menghina. Ya salah sendiri, orang Kristen dengar ceramah ini salah sendiri, saya enggak jangan. Tersinggung dia. Kalau Tuhan punya anak, beranak, bidannya siapa? Tersinggung orang Kristen. Ya salah sendiri, ini jangan dengerin gitu kan. Ahmadiyah. Ahmadiyah itu adalah satu kelompok ya yang meyakini bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad diakuinya atau diyakini sebagai nabi. Ini sudah menyalahi ijma kaum muslimin, menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan menyalahi kesepakatan kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi nabi. Kalau ada nabi atau ada orang mengaku jadi nabi, nabinya nabi palsu. Nah, anehnya nabi palsu diakui sebagai nabi beneran. Ini masalahnya. Di zaman Rasulullah itu ada nabi palsu kan? Di zaman Nabi, di zaman Rasulullah ada zaman Nabi Rasul ini banyak Pak. Sampai akhir zaman. Sebab Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang yang mengaku menjadi Nabi. Kemarin di Jombang ada yang menjadi Nabi. Orang Jombang. Jombang ya Timur. Ya, ada. Aneh ya. Sampai di mana tadi? Jadi pertanyaan itu tadi selamanya apa maksudnya? Kalau dia meninggal dunia membawa dosa besar, membawa dosa syirik, ya, kafir, walaupun dia beragama Islam, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hati-hati kita, ya. Hati-hati sekali terhadap perbuatan syirik. Ini perlu di sini punya belajar. Jadi kembali ke tempat. Kumpulannya sedikit kecil nanti kan jadi besar. Gimana? Kan kumpulannya kecil kecil, sedikit kumpul-kumpul. Kumpulkan jadi besar ya. Iya, gimana ya? Kan berat juga. Iya, jadi dosa sedikit kecil itu jangan diremehkan. Oh, enggak apa-apa sedikit kecil. Besok kerjakan lagi ya, enggak apa-apa sedikit kecil. Jadi kumpul aja deh. Contoh gini Pak, contoh sedikit kecil nih, contohnya ya. Orang yang memakai jimat. Memakai jimat itu bisa sirik kecil, bisa sirik besar. Kalau ada orang memakai jimat, kemudian dia memakai jimat itu tetap meyakini bahwa jimat ini sebenarnya enggak ada apa-apanya. Ya, cuma sebagai sarana dia bilang. Pak, kenapa pakai jimat, Pak? Kan enggak boleh. Enggak apa-apa, ini kan saya tetap aja, saya tidak menuhankan jimat ini. Saya tetap meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga. Terus kenapa pian pakai? Ya saya pakai aja. Ya nanti pakai kenapa? Nah ini sirik kecil ya. Jadi itu namanya wasilah atau sarana. Sama seperti umpamanya kita haus ya. Haus, kita minum. Minum air ya. Air ini kan wasilah. Kalau kita lapar, kita makan. Lapar nggak belum? Entah lapar nggak? Lapar belum. Nuh, mbak yang jawab. Lapar, makan. Bukan nasi yang menyenangkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi itu cuma wasilah. Entah sakit, minum obat. Bukan obat yang menyembuhkan. Bukan dokter juga. Enggak tahu.
Pak dokter ini kalau masih mengobati orang ngomong kayak gitu nggak? Enggak boleh ngomong kayak gitu. Gimana? Ngomong gini. Menyembuhkan ini, saya. Ini yang menyembuhkan bukan saya loh ya. Oh iya lu. Harus ya. Itu wajib di sini. Hajar-hajar, hajar ya. Karena kan ada yang datang juga itu. Aduh, Pak Dokter, anak saya kemarin sudah sembuh. Jangan terima kasih yang saya. Ya. Yeah. Jarang-jarang dokter yang ngaji ke. Jarang. Enggak, kalau sirik kecil di bawah ibadah sholat itu. Cincin nih. Wah, cincinnya banget, ada buahnya. Masya Allah. Di bawah sholat, di bawah sholat, sholatnya sah apa enggak? Begini, kalau dia, kalau syiriknya itu masih syirik kecil, ulama sepakat tidak membatalkan amal. Tapi kalau syiriknya besar, membatalkan amal pak, bukannya sholatnya, ya. Dia ngaji, hilang tuh pahala ngaji, ya. Dia sedekah, hilang pahala sedekah, pokoknya semua pahala. Semua amal yang dia lakukan itu hilang. Allah jadikan haba'an mansura, seperti debu yang terbang. Ya, hati-hati, makanya enggak usah lah. Ya kalau mau pakai cincin, silakan. Cincin itu biasa aja. Apa sih fungsi cincin? Hiasan ya. Enggak biasa gitu. Jadi jangan, ya, jimat jangan. Enggak usah. Untuk apa aja. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Ini di awal-awal kita tauhid ini kita jimat namanya. Jadi berat banget ya menghapuskan amal yang sudah sudah. Amal terhapus, Pak. Ibadah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun bisa hilang gara-gara perbuatan syirik. Ini pentingnya kita ya. Pentingnya kita apa? Ngaji, belajar. Jadi larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sekali lagi tidak boleh kita yakini kalau ada orang yang suka berbuat maksiat pasti masuk neraka. Jangan juga diyakini ada orang ahli ibadah, oh dia pasti ahli surga. Jadi kalau ada kita lihat orang suka berbuat maksiat, kita doakan mudah-mudahan dia insaf, taubat, sadar ya. Belasan tahun berbuat maksiat, di akhir hayatnya atau menjelang kematiannya, di hari-hari terakhir dari kehidupannya taubat, masuk surga. Surga ya. Allah terima taubatnya. Jadi taubat itu menghapuskan semua dosa. Jadi taubat menghapuskan semua dosa. Nanti katakan at-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Sebaliknya, perbuatan dosa besar, syirik, itu akan dapat menghapuskan semua amal kebaikan. Ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, ya, atau bahkan bisa jadi murtad. Nah, murtadnya ada dua macam. Ada murtad formal, ada murtad substansial. Kalau formal itu jelas ngaku. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 saya menyatakan keluar dari Islam. Murtad. Kalau sudah menyatakan begitu. Itu formal. Tapi tidak agama. Agama apa? Ya, ya agama apa aja. Wah, ini malah ateis. Tidak beragama malah aja. Bahaya lagi. Itu formal ngaku. Yang tidak formal, yang substansial, dia melakukan salah satu pembatal keimanan atau pembatal keislaman ya. Contohnya apa? Cepat menjelaskan. Yang banyak itu ada 10 ya, yang banyak lakukan. Contohnya dia meyakini bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Itu murtad gitu orang. Ada hukum, aturan, perundang-undangan, sistem yang dibuat oleh manusia ya, mau dari barat, dari timur, utara, selatan ya, itu lebih baik dari hukum Allah
lebih baik daripada Al-Quran, lebih baik daripada sunnah Nabi. Murtad kan? Yakin murtad. Tapi murtadnya substansial. Orang seperti itu ya tetap kita apa namanya kita menganggapnya muslim ya. Yang hak-haknya sebagai muslim tetap kita berikan. Kalau dia meninggal dunia tetap kita urus jenazahnya berdasarkan menurut agama kita. Tapi yang bersangkutan di hadapan Allah itu murtad ya. Atau menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam ya, menghina Allah lagi ya, itu murtad. Hati-hati kita. Kita ini kan hidup di negara Indonesia ya. Hukum yang diberlakukan di republik ini bukan hukum Allah. Hukum buatan manusia. Siapa manusianya? Yang buat aturan siapa? DPR. DPR ya. Kalau di daerah DPRD. Kalau mereka membuat aturan perundang-undangan bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, maka mereka sudah membuat tandingan di Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum wa hubbillah, yuhibbunahum wa hubbillah." Dan di antara manusia ada yang membuat menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Allah sudah membuat aturan syariat, dia buat syariat lain. Itu namanya andad atau arbab. Jadi kalau kita meyakini umpamanya Pancasila itu lebih baik, lebih utama, lebih solutif, lebih macam-macam gitu ya. Itu sudah bahaya, ya, membahayakan akidah. Ya Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Allah. Baik aja. Sila pertama itu tauhid. Sila kedua akhlak, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab baik aja. Persatuan Indonesia waqtasimu billahi jami'an wa la tafarraqu, kan baik bersatu. Cuman kita tidak mengatakan itu lebih baik. Lebih baik maksudnya kita pakai Pancasila aja, enggak usah pakai Al-Qur'an. Nah, jangan begitu. Ya. Itu kan cuma mengatur negara ya. Nah itu ya. Kenapa ini? Kenapa Pak? Yang mengikuti yang memakai ini. Kurang jelas saya. Yang mengikuti dan memakai aturan itu. Yang mengikuti dan memakai aturan itu aturan manusia. Iya. Kalau aturan itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya boleh Pak. Kalau bertentangan. Umpamanya DPR membuat hukum perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah, kemudian kita ikuti, nggak boleh Pak, nggak boleh kita ikuti ya, tidak boleh kita mengikutinya, karena faedahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk ya, dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Kalau peraturan itu bertentangan, ada nggak peraturan perundang-undangan kita yang bertentangan dengan Islam? Banyak. Pemilu nggak boleh begitu. Kan nggak ada voting dalam Islam, musyawarah. Nah, hasilnya. Ya. Jadi kalau voting itu nanti menentukan hukum halal haram itu nggak boleh. Ya. Sekarang kita voting. Zina itu halal. Ya, siapa yang setuju? Enggak. Hukum Allah tidak boleh voting. Hukum Allah tidak boleh di voting. Ya. Enggak boleh. Yang boleh di voting itu hukum-hukum yang berkaitan dengan ya aturan-aturan masalah umpamanya lalu lintas ya. Itu enggak apa-apa. Masalah lalu lintas, masalah apa lagi, masalah kependudukan. Nah, masalah pemimpin umpamanya aturan Islam sudah menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Ini aturan sudah ya. Pemimpin non muslim tidak boleh diangkat menjadi pemimpin.
Kemudian kita membuat aturan. Aturan itu siapapun boleh menjadi pemimpin apapun agamanya. Itu berarti aturan seperti itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Enggak boleh diikuti. Makanya kita tolak kemarin. Kita kan tolak. Ya. Kita tidak mau mengikuti aturan perundang-undangan hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Bahaya. Itu contoh ya. Jadi kalau umpamanya di Republik ini ada aturan perundang-undangan yang bunyinya siapapun boleh menjadi pemimpin dari presiden sampai lurah atau RT umpamanya, apapun agamanya, bebas. Itu enggak bisa, aturan itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an sudah melarang kita mengangkat non muslim sebagai pemimpin. Tadi jelas ayat tadi, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Di akhir ayat Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi aneh kita memilih orang yang paling jelek, yang paling buruk sebagai pemimpin, itu aneh. Jadi enggak usah, ini enggak usah terlalu pintar lah. Enggak usah sarjana, SD juga ngerti. Orang jelek itu jangan diangkat jadi pemimpin, kan jelas. Enggak usah terlalu pintar, ya. Enggak usah profesor. Orang masa orang jelek yang jadi pemimpin. Ya, Allah katakan ulaikahum syarrul bariyah. Orang kafir itu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nanti di ayat lain Allah katakan inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk dabbah-dabbah itu makhluk, termasuk manusia, makhluk melata, adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Jadi tidak beriman tidak baik. Jadi kita melihat kebaikan, cara menilai kebaikan itu iman. Nah, jadi kalau ada aturan seperti itu tidak boleh kita ikuti, karena kita lebih mengutamakan Al-Qur'an. Nah, kalau kita mengatakan wah itu kan Al-Qur'an, ya. Ini lain lagi, ente mau pakai Al-Qur'an, ente orang Islam apa enggak? Kalau orang Islam ya harus ikut Al-Qur'an. Kan gampang aja. Kalau ente Islam, Muslim, ya ikut Al-Qur'an, jangan ikut yang lain. Kalau ente tidak percaya kepada Al-Qur'an, berarti ente bukan orang Islam. Gampang. Gampang sekali ya. Udah jam berapa? Belum lama. Ini Ustaz, sesi terakhir mungkin, Pak. Jadi, kemudian ini Pak, pengakuannya Islam, tapi dia mengikuti aliran lain. Nah, kan jelas sudah menyimpang. Ini boleh enggak orang Islam menyuratkan orang tersebut, Pak? Ada orang mengaku Muslim, Islam, tetapi ikut aliran lain. Kalau alirannya itu, ajaran di dalam aliran yang dia ikuti itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, bertentangan. Dan bertentangannya itu dalam hal yang pokok. Tadi kan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi itu pokok, Pak. Oh ya, contohnya gini Pak, Sabto Dharmo sekarang ini kan masuk apa itu Pak? Sabto Dharmo kan masuk Sabto ajaran, Dharmo itu apa? Ya, Sabto Dharmo alirkan yang lain Pak, Semar ini kan gitu Pak. Tuhannya siapa? Mengaku Allah tapi yang ada sembahan lain. Jadi, oh. Nah itu Pak, jadi orang Islam itu diundang untuk menyolatkan jenazah itu. Nah, ini, banyak Pak itu kejadian Pak sampai sekarang. Orang Islam tapi menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang lain. Iya. Jelas musyrik. Suruh menyolatkan orang Islam. Kurang puas satu, menyembah Allah dia orang Islam, menyembah Allah juga menyembah yang lain. Iya, kan termasuk tauhid kan? Nah, iya tauhid. Tapi orang Islam menghadiri juga menyolatkan. Tidak boleh orang seperti itu. Kalau nyata dia menyembah, menyembah Tuhan yang lain, ya apa? Tuhannya apa umpamanya? Tuyul bang, iya. Kuntilanak umpamanya. Karena menyolatkan tidak ada lain. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Itu jelas kafir kalau dia nyata-nyata menyembah atau meyakini, atau dia mengatakan saya meyakini Allah dan meyakini ada Tuhan lain selain Allah dan saya sembah dia. Enggak usah ya. Kalau meninggal dunia jangan di. Mungkin tanya tadi. Di akhir-akhir ini kan ya mungkin banyak yang memiliki hobi baru. Di atas hobinya juga kecelakaan. Ya, banyak. Dan kata banyak sekali orang
meninggal. Menurut kita katanya yang melihat itu langsung hilang kontak dengan neraka itu. Apakah itu jatuh kepada tema ini? Sumpah itu. Karena dia sudah kita sendiri dia mati dalam keadaan mabuk dalam nyala nyala obat. Apakah ini katakan kita sebagai yang hidup itu apa namanya masuk dalam menyalahi sumpah itu? Karena kita ketahui semua bahwa orang masuk terangkan dan masuk surga itu ada tanda tandanya disebutkan juga di dalam. Nah seandainya hal itu ya, masuk dalam jatuh dalam penyalahgunaan sumpah, bagaimana kita dalam memperbaiki? Ya, jadi kembali ke kaidah tadi ya, bahwa begini, kalau ada orang ahli ibadah meninggal dunia, tidak boleh kita memastikan bahwa dia ahli surga. Bagaimana ahli maksiat meninggal dunia, kita pastikan dia masuk neraka. Tidak boleh memastikan, ya. Tidak boleh memastikan. Hatta umpamanya, hatta begini ya, dia tuh meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Mabuk, miras, oplosan, kan sering oplosannya terlalu banyak, mati cepat, mati langsung masuk neraka, nggak boleh, nggak boleh kita memastikan. Jadi begini ya, ahli surga dan ahli neraka itu bisa dipastikan dengan dalil. Ahli surga dan ahli neraka kepastiannya adalah dalil. Sekarang dalil itu gak ada lagi. Wahyu terputus, dalil gak ada lagi. Al-Quran gak turun lagi. Sabda Nabi gak ada lagi. Jadi kita bisa memastikan ahli surga kalau memang Allah katakan dia ahli surga. Para Nabi jelas ahli surga. Orang-orang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hamba-hamba yang saleh ahli surga. Oleh disebut oleh Nabi ya, para sahabat, anta fil jannah, anta fil jannah, anta fil jannah, al asharah al mubasharuna fil jannah, 10 sahabat yang Nabi katakan anta fil jannah pasti masuk surga. Kenapa? Nabi yang mengatakan. Kemudian yang kedua, ahli neraka yang jelas disebutkan Al-Qur'an, Fir'aun, Qarun, Haman ya, Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, jelas. Sedangkan yang setelah wahyu terputus enggak ada lagi informasi. Yang ada tanda-tanda. Nah, tapi tanda-tanda tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengatakan bahwa dia ahli surga, dia ahli neraka. Contoh begini, Pak. Nabi katakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang orang yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemarin ada tetangga saya melihat dengan mata kepala saya sendiri la ilaha illallah, langsung meninggal. Apakah masuk surga? Belum tentu. Jadi kita ini ya, tema ini kita tidak bisa menggunakan apa namanya, ada istilah dalam di kuliah itu namanya logika formal. Apa istilah lainnya? Begini. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki KTP. Ya. Saya warga negara Indonesia, maka saya wajib memiliki KTP. Itu namanya apa? Ada yang masih ngerti pelajaran bahasa Indonesia? Apa? Analogi. Ya. Analogi itu namanya. Kesimpulan, menarik kesimpulan, ya, menarik kesimpulan. Jadi begini kata Nabi, kita sepakat, setiap orang yang akhir
perkataannya la ilaha illallah, dia ahli surga. Si Ahmad akhir perkataannya la ilaha illallah, apakah kemudian disimpulkan si Ahmad ahli surga? Enggak bisa, Pak. Beda. Enggak bisa. Kan memang benar, Ustaz. Ya. Kalau orang muslim atau orang mukmin, walaupun sebesar jarah dia meyakini Allah, teman-teman surga. Walaupun mampir dulu ke neraka. Ya gitu lah. Mampirnya itu yang tadi ada yang mampir. Ya, itu memang secara umum seperti itu ya. Jadi intinya begini, intinya dalam hal ini kita tidak bisa memastikan itu namanya ta'yin ya. Sama dengan bab takfir. Takfir itu mengkafirkan orang. Kita kembali begini. Ini kaidahnya. Setiap orang yang menyembah pohon, dia pasti masuk neraka. Kemarin kita lihat ada orang menyembah pohon. Apakah kita katakan dia ahli neraka? Belum tentu. Gak bisa ya. Jadi kaidah itu gak bisa diterapkan pada orang yang, setiap orang yang menghina agama itu kafir. Kemarin ada tokoh yang menghina agama. Apakah kemudian kita katakan kafir? Gak boleh. Itu jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya menentukan, memastikan. Jadi makanya takfir itu ada dua. Takfir mutlak umum, yang kedua ta'yin, muayyan, menentukan langsung, itu enggak boleh. Ya. Setiap orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir, itu wajib kita yakini. Kemarin kita lihat si A melecehkan Nabi, dibilang Nabi itu bukan orang pintar, namanya ya, melecehkan. Maka kita katakan dia kafir, nggak boleh. Jadi logika tadi itu tidak bisa diterapkan pada bab ini. Ya itu tanda-tanda ya. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, umpamanya orang meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat itu kan baik ya. Ya, itu tanda-tanda, tapi tanda-tanda itu sekali lagi tidak bisa dengan tanda-tanda itu kita memastikan. Sudah ini, Ustaz. Baik kali ini. Ini kan sumpah. Kalau perbuatan bisa enggak diartikan dengan sumpah? Misalnya budaya nih. Banyak kemarin-kemarin belajar. Budaya nih. Belakangnya pakai sajen. Itu pun kata begini. Kecelakaan. Apakah termasuk sumpah? Jadi begini Pak, itu kalau dalam akidah namanya bukan sumpah, itu namanya tatayur. Nasib. Tatayur itu menghubungkan nasib dengan dengan fenomena alam. Goib. Ya. Ada orang yang yakini umpamanya hari tertentu itu sial, hari sial. Hari Selasa sial. Kamu jangan bepergian, jangan kemana-mana hari Selasa, itu harus siar. Itu tapayur namanya, Pak. Tapayur. Sama tadi tuh. Jadi kalau nggak bikin sajen, itu bahaya. Tapayur itu kalau dia, yang jelas itu syirik, cuma nanti kalau umpamanya dia meyakini bahwa hari ya, hari itu yang memang menentukan, itu syirik besar. Hari yang menentukan. Walaupun itu budaya ya. Budaya tapi bertentangan dengan akidah, nggak boleh diikuti. Budaya itu boleh diikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Kalau bertentangan nggak boleh diikuti. Termasuk ini pak, melepas burung, menggantungkan senjata, anggapannya mereka nanti kalau senjata ini berubah berarti nasibnya bagus. Ya, sama. Payung. Jadi ya. Menghubungkan nasib manusia dengan fenomena alam. Ya nanti kita lanjutkan lagi pekan depan, kita masih bicara tentang bab ini ya, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita hampir sudah di akhir-akhir kitab ya, tamat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.